Kita cobain fitur ride di game Manlik Sculptor dot game ini ya. Di sana ada ride biasa dan ada world ride. Nah, world ride-nya belum kebuka ya. Ini untuk rewat-rewatnya menggiurkan banget nih. Kita teleport aja sebelum apa nggak bisa masuk ntar Nolan. Oh iya, udah muncul bosnya. Bos lagi, 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 lagi. Walololololololo kabur. Anjir, kok dibawa kabur sih? Wajar. Pas. Kabur. Aja Evi nggak bisa pindah tua. Ya udah, gimana, udah terlanjur, kita udah di channel. Kok nggak ada rasanya ini. Tiba-tiba geli-geli. Pakai attack speed kah? Ini baru kerasa. Iya. Ini yang bener kayak gini, bos-bos itu. Tadi katanya minta yang keras. Ya, emang harus gini. Yang bener itu, bukan bos yang kayak tadi 3 detik udah hilang. Kabur. Pakai attack speed masih sayang pak. Oh, rewardnya juga sama kayaknya. Ini nggak bisa dipakai. Satu jam kemudian. Udah gua pakai nih, udah go user nggak bisa loh, aneh nih. Tuh area dia have buff some great user. Udah pakai. Oh, udah pakai ternyata. Cek 1 menit 3 menit yang kayak dango. Mana lagi ini attack speed makan nih. Berapa buffnya? Berapa? 19 menit. Itu goal boss. Ya, bukan right. Right it dulu masuk. Right. Ya, right ini. Right server. Dah, bosnya nggak bisa jalan. Jalan di tempat dia. Kabur. Loh. Meleset terus loh. Ini di level tinggi raid-raid gini BKB-kan kali ya. Mungkin yang war boss, war raid PKP-kan kali ya. Ini kalau di sini PKP-kan mah nggak bakal kelar ini raidnya. Areanya tanking aja nggak sakit ya.
Kelar masih di monopoli sama Sultan. Oh iya. Kalau Sultannya gila-gilaan. Blaziken suruh paksa masuk ke C0 lah. Barangkali bisa. Kadang kan mungkin ada yang first close nih. Nah, masuk ke C0. Semua CH full. Waduh. Mobil 2 enggak, 2 sama 4 enggak, 5 juga enggak. Nah, udah masuk bisa kan dibaksa. Barusan nemu Sultan full equip merah, kalah damage monster sekali semua. Buset. Udah ada yang full merah ya. Lah kenapa malah gebukin dia? Lah kenapa gebukin dia? Ini banyak yang diem loh. Nge-lag apa gimana mereka? Ini banyak yang diem loh masih. Oh, baru satu bar. Satu jam kemudian. Ini gak ada waktunya kan ya, harus di kill gitu kan. Baru bar 2. Lu lumayan sakit dulu, gua nggak ada bosen banyak, bosen gua habis. Ini sakit nih. Tuh kan sakit ya. Untung gua kabur. Untung gua udah beli bot 2K. Buset. Bisa ke critical, tapi kok damage gua nggak ada ya, nggak muncul ya. Tapi ya, tadi ya barusan ada muncul critical gitu 200-an. Raid perdananya alat.
Bot mana nggak ada? Ini benar-benar mirip Aloy. Beli pot di merchant kan? Wah, di sini nggak bisa beli pot kan? Itu agak selengean sih, orang merah-merahnya ya di kiri nyemburnya ke kanan. Ini nyemburnya kan ke kiri ya, itu areanya ya. Oh ini bener. Shiro makan gaji buta, diem dia. Mangan masih tuh kan auto kok, tapi di sini kelihatan di gua diem di ini nih di sini lu kan ru apa biar nggak lag jadi gitu ya. Skill muter. Kayaknya ini di tampilan guanya ya, nggak semuanya itu gerak. Biar nggak nge-lag ya, kalau semuanya yang gerak kan nge-lag ya. Set, udah 10 menit. Belum juga 2 bar, masih ada 1 bar lagi. Pot saya ini cukup gak kira-kira, tinggal 11 nih. Jangan sampai kena aja. Ini yang nyerang pada miss-missan cuy. Akurasinya kan masih kecil sih. Nggak ada pot MP yang jual. Nggak ada kan. Terus gimana dong kalau MP habis? Ya kayak LW. Waduh, oh ternyata masih banyak pot gua, masih ada 300 loh dari, wah TP naik kayak gitu. Nah, 1 bar lagi. Kalau Vivian MP habis kabur tadi. Tenang, pot gua masih banyak, ajar. Tapi sayang buat bro, kabur bro, kabur bro. Gua miss 35 35 34, damage gua 100 63. Bread,
5 3 6. Enggak, ini enggak jarang miss kok Mas. Memang damage-nya kecil aja. Kalima deh. Ya kadang miss sih ya. Semoga dapat crit sword biru ya. Buffnya udah habis nih. Berserk masih ada 10 menit. Take a bit. Sampai ngantuk wah. Coba ya. Enggak mati-mati aja. Haha, mama mendela, Pak. Iya, ini baru itu masih orang-orang kan belum dapat equipment bagus, belum ada yang di-enchant, masih sayang. Jadi bilang cepet bosan, lamaan juga bosan. Ya, ya ini bagus yang lama. Cuma gua memang lagi ngantuk. Jamnya kan jam siang. Oke, habis ini turun gua. Habis serai. Konten raid 20 menit. Lah, malah gebukin gak jelas. Ayo, MP habis. Apa ini nyontek lane S, lane W ya? Untuk sistemnya ini. Kok gak ada MP poisonnya? Ini aja lagi ngurus tuyul. Nyari apaan ya tuyul? Buat apa? Mirip-mirip lah kesukaan player korek. Baca daily masih pakai gold 30.
baca daily. Baca dailynya mana? Ini ya 30 kah? Oh, ek ini ya. Per akun daily 0,1. Kena weapon set zaman tidak. Oke, kita beli ini ya. Satu kali. Jepret. Aduh, 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 aduh. Ya. Weapon ritual. Bangke. Bangke. Ijo putih lumayan lah. Kalau adanya ampas mending gue saja. Ya kita lihat nih, chance-nya mirip-mirip LW lapu bener dapat ungu GG dapat. Iya. Di sini dapat ungu dari awal wes. Udah berasa sultan ya. Makanya mending kalau bisa sih reroll lah. Tapi ya males ya rewardnya, reward awalnya itu nggak banyak. Dikit lagi, dikit lagi. Ayo, wah jangan dibawa kabur gitu dong. Astaga. Ayo, woi. Rank 41 masih. Triple gold chest karakter, reward inventor weapon instrument disuppression double. Woi, mantap mantap. Arman Elwa dapat ilmu ungu di tower 2 juta, kacanya aja mahal kayaknya. Rank 23 gua. Waduh, kok beda-beda? Katanya satu party sama. Rank 13 aku lah. Berarti ranknya beda-beda ya. Dapatnya sama. Oke. Pindah. Pindah channel atau udah ini? Kita buka ya chestnya. Ini tadi ya dapatnya. Ya, Beer Hunter Gloves lumayan lah buat ini dapatnya tadi. Semoga ordinary equipment chest. Kang, kolektor dungeon. Astaga putih dong.